kita lihat dulu ya, ini tempat apa. Laut tenang, gelombang, sukacita, kehidupan, kegembiraan yang hanyalah sementara, mencapai tujuan kecil. Oke, okay. Untuk yang pertama, nggak semuanya sih sebenarnya pertama ini, tapi ini menarik banget. Jadi judulnya adalah Happiness. Ya. Tapi aku berikan happiness di ini. Mungkin. Tapi apa lagi? Semangat. Tapi happiness sedikit sih, karena terlihat dari tulisannya binatang lautnya bersenang senang ini. Yang kejadian itu. Tuh, yang mustahilnya tuh tinggalnya di atas, padahal airnya di bawah. Terbang, mungkin gitu ya ceritanya. Ada kesukaan aku ayam. Sebenarnya apa? Long life story. Oke, ini peliharaan kakeknya. Lucu banget ayamnya kayak digital. Keren nih kata-katanya berdiam. Aku jadi seorang merasa kebahagiaan tuh yang sementara dan kesedihan tuh gak ada batasnya. Padahal apa hal-hal kecil yang selalu kita lakukan itu juga termasuk bahagia, kayak bernafas, bisa nonton video pun juga sudah kebahagiaan ya. Jadi kebahagiaan itu ada setiap saat, gak ada batas apapun dan gak terukur. Jadi kayak jadi kamu harus lihat POV yang berbeda gitu kan sih, dan selalu bersyukur ya. Tapi gambarnya kayak gini, seperti ini. Nah mungkin dari POV ini kita bisa melihat kebahagiaan bagian yang lain mungkin ya. Ada pojok biji ya teman. Tahu lah. Ini bagus. Jadi ini tentang sibling. Yang ini bagus sih, intinya kebahagiaan itu bisa muncul di bawah alam kesadaran kita. Jadi mungkin dia muncul dari air. Tapi mawarnya bagus. Biasa aja sebenarnya. Bagus ya. Dia kayak di dalam air emang. Wah, ini juga bagus. Satu ya, kebeli. Enak badai ceritanya. Kemana lagi kita? Ini kemana? Ini kayak keluar deh. Keluarnya samping. Oke, kita kesini dulu aja. Terdiam. Aku udah gak kuat baca lagi, karena cukup banget ya. Bagian mana terdiamnya? Ada di sini. Bakso ya, bakso karena ada bakso di situ. Keren ya. Ada flowers. Terus ada ini juga. Ada aku. Ada flowers. Artificial flowers. Judulnya apa? Sehingga aku mendayu. Ini menceritakan kehidupan dari kecil, remaja, dewasa, terus ada bunga aslinya yang kan berarti ini diganti terus ya. Ya itu tapi cantik. Kesini dulu. Wow, mutiara the silver soul. Cantik ya, aku mau foto deh. Ini kita filmin ya, tunjukkan lihat kamera. Terus ngomong
ada aku. Awal-awal, oh ini ya. Ya gak sih? Tapi aku gak mau teriak. Aku yang gak ada, kurang deket ya. Lucu deh, kayak telur. Bulet-bulet. Ah iya, itu aku. Kelihatan ngomong di sini harusnya tapi nggak mau ngomong ya lah, tapi nggak mau, aku nggak mau ngomong. Oh, ini ada 3 gambar. Ya mati lampu guys. Jadi ya, ini gambar karya yang paling unik yang pernah aku lihat. Pasti biasanya tuh kalau pameran itu lukis atau kayak ya masih ada materialnya gitu loh. Yang ini digital dong dia. Dia lagi ngomong. Enggak ada yang ngomong. Udah ya? Udahlah. Udah aja. Jangan berubah ya. Cita rasa yang belum pernah dihasilkan pada suatu hidangan baru. Oh, ya. Ada apa lagi? White. Tapi kertasnya abis ya. Jadi ya sudah. Okay
guys, sudah deh, sudah keluar. Tadi nggak opening lagi, langsung masuk ya. Bagus, karyanya bagus sekali. Tentang kebahagiaan, saya jadi mengerti makna bahagia banyak dan beragam. Anjay, keren banget dah Nura. Terus ini saya mau pulang karena sudah maghrib. Kita harus jalan sesuai tagline, guys. Nggak lihat ya. Sudah. Kita tunggu sampai sana. Yeay, terang. Aku bingung sebenarnya mau bikin konten apa lagi, guys. Tapi ya udahlah ya. Lihat selanjutnya aja. Bagus langitnya, bentar ya. Ya nggak kelihatin kalau video, Pak. Warnanya ungu.